Lagi polisi ditemukan tewas dengan luka tembak diduga bunuh diri. Kali ini anggotanya merupakan anggota dari Polda Banten pada Jumat 31 Maret. Dikutip dari tribunnews.com, personel Ditsamapta Polda Banten berinisial DK berusia 21 tahun meninggal dunia pada Jumat 31 Maret. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, korban ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten pada pukul 5:30 pagi. Didik menyebutkan korban tertembak senjata api yang merupakan inventaris dinas. Korban meninggal dunia diduga karena bunuh diri. Pihak kepolisian mengatakan saat ini kasusnya masih dalam penyelidikan serta menunggu hasil otopsi. Adapun senjata api yang digunakan merupakan senjata api laras panjang jenis SS1 F2 yang merupakan inventaris dinas milik Polda Banten. Dera ditemukan ibu korban inisial M saat hendak sahur. Sebelum bunuh diri, Deka sempat sahur bersama ibunya, namun ia hanya minum air putih saja. Setelah itu pukul 5:30 pagi, ibu korban mendengar suara letusan sebanyak 1 kali. Awalnya M mengira suara itu merupakan petasan. Namun saat mengecek sumber suara, M menemukan putranya sudah dalam keadaan tengkurap dengan memeluk senjata api. Diketahui selama sebulan ini sudah 2 anggota polisi ditemukan tewas diduga bunuh diri. 1 polisi merupakan Bribtu AF yang merupakan ajudan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmi Santika. AF juga ditemukan bunuh diri dengan menembakkan diri menggunakan senjata api. Kemudian pada 6 Februari 2023 lalu, seorang oknum anggota polisi di Polres Samosir, inisial Bribka AS, ditemukan meninggal dunia di pinggir jalan di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Saat itu diduga Bribka AS juga tewas karena bunuh diri. Beginilah suasana rumah kediaman duka di komplek Baladika Asri, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Suasana rumah terlihat sepi. Informasi yang dihimpun bahwa keluarga korban masih berada di rumah sakit. Dalam, di mana lo? Pemakamannya di mana? Makamnya di mana? Aduh, saya Minum udah tadi. Ya, saya lagi ini dikit-dikit. Ya.